seorang pegawai daripada Jabatan Kesihatan, berkongsi rakaman video yang memaparkan pemeriksaan di dalam sebuah premis yang menjual makanan. Di dalam video yang dikongsikan dapat dilihat, seorang pemilik kedai cuba membuat hilah apabila pihak Jabatan Kesihatan menemui telur yang tidak dibasuh diletakkan berdekatan tempat memasak. Pemilik kedai pada awalnya cuba menipu, kononnya telur tersebut baru sahaja dikeluarkan dan mahu dibasuh. Namun pemeriksaan lanjut membuktikan bahawa wanita tersebut sebenarnya menipu semata-mata untuk menutup kesalahannya. Kenapa lapik bawang ni? Yang telur ni? Yang telur ni, Kak, boleh simpan dalam kedai. Dah keluarkan telur, kena buang. Sebab tu sarang lipas, sarang tikus, tikus apa, berak dalam tu. Kena keluarkan ni, Kak, eh? Jangan simpan dalam kat sini. Keluar terus, Kak. Keluar terus. Kotor. Haa, bawa keluar. Nanti dah buang, dah habis nanti. Basuh tangan selesai, bawa sambung balik masak. Kotor ni. Haa, kotor ni. Biar. Akak tuan kedai, sebab akak explain kat saya kenapa. Saya baru buka ni. Apa? Yang baru buka telur. Nak pergi cuci lah. Cuci kat mana? Kat depan lah. Semua pahit-pahit semua kat depan. Sebab baru buka. Masak ni kat dalam. Curiga dengan jawapan yang diberikan oleh peniaga, akhirnya petugas kesihatan mula memeriksa ke dalam bakul sampah untuk melihat keadaan kulit telur yang telah digunakan. Itu yang tadi, ini yang baru buka. Kalau saya tengok ada telur ayam yang ada tai ayam kat situ, maksudnya macam mana? Nampak. Dan ada rantai macam tu lah. Tak boleh. Tak boleh. Alasan itu. Ni telur ayam ni semua. Saya tak kisah nak pegang sampah. Kalau awak cakap awak tak guna lagi. Sebab tak ada nak awak bukan minta maaf dengan saya. Awak kena minta maaf dengan pelanggan awak. Awak jual macam mana ni.